tangkap tindak pidana narkoba selama 1 bulan dan apakah 2023 ya, baik Polsek maupun Polres khususnya saat narkoba berselangkung. Jumlah 13 kasus, 2 diungkap oleh Polsek, 9 diungkap oleh Sat Narkoba Polres Tulungagung. Untuk Sat Narkoba Polres Tulungagung, 2 kasus narkotika, kemudian 7 kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Dari total keseluruhan barang bukti yang berhasil disita, khusus narkotika adalah 0,5 gram berikut seperangkat alat untuk penggunaan sabu-sabu. Untuk kasus sediaan edan farmasi tanpa izin edar ini jumlahnya 4.292 butir.